اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد. أشراق ببدر في الكون أشراق، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد. أقرب نداء يدعو إلى الغار، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أزكى الأزكياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أزكى الأزكياء. سير الله يا رمضان، سير الله يا رمضان، سير الله يا رمضان، سير الله يا رمضان. رمضان bulan ampunan، bulannya keberkahan. Ayo kita pada mengaji، mentadaburkan Al-Quran. Sayrillah ya Ramadan، sayrillah ya Ramadan، sayrillah ya Ramadan، sayrillah ya Ramadan. Ikhwan fillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan saya Reza Al-Fakir, Reza Al-Banjari, Ustaz Bruce Lee. Ikhwan fillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله، bahwasanya puja dan puji syukur itu hanyalah milik Allah saja. Ikhwan fillah, sekarang sudah kita memasuki di bulan suci Ramadan. Allah Karim, senangnya hati kita, bangganya hati kita datang bulan suci Ramadan. Yang kemarin kita tunggu-tunggu, sekarangnya sudah tiba bulan suci Ramadan. Apakah keistimewaan di bulan suci Ramadan? Masya Allah, tabarakallah. Bulan Ramadan, bulan ampunan. Bulan Ramadan, bulan keberkahan. Luar biasa. Timbul pertanyaan, Ustaz, amalan apakah yang paling dahsyat di bulan suci Ramadan? Nih, pemirsa, selain kita berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari, malamnya kita mentadaburkan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala tahu kebutuhan manusia. Kita berpuasa siang, beduknya kita buka, betul? Allah tahu kebutuhan manusia. Karena di bulan Ramadan yang halal bisa menjadi haram. Misalnya contoh begini pemirsa, air putih halal, tapi kalau kita minum siang
jadi haram. Betul. Kue halal, tapi kalau kita makan siang jadi haram. Betul. Segala sesuatu, makanan, minuman, kue, es kelapa, es jeruk itu halal hadirin. Tapi kalau kita minum dan makan di siang hari menjadi haram. Kapan halalnya? Es kelapa halal, kita minum jadi haram. Kapan halalnya? Habis maghrib. Air putih halal, kapan halalnya? Habis maghrib. Jeruk halal, kapan halalnya? Habis maghrib. Bahkan istri sendiri juga halal. Kapan halalnya? Habis maghrib. Habis traweh, pemirsa. Cepat-cepat amat habis maghrib. Pengen udah gak keburu ya. Hadirin hewan gila yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Bulan suci Ramadan, bulan keberkahan ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Perbanyak mentadaburkan Al-Qur'an ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Qur'an diturunkan kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada seketika malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad." Baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung diajarkan oleh para malaikat-malaikatnya dan malaikat Jibril. Di bulan suci Ramadan, masuknya bulan suci Ramadan, ayo pemirsa, saya menghimbau, perbanyak mentadaburkan Al-Qur'an, yang kedua banyaklah bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di bulan Ramadan 2 ini pemirsa pegang, banyak mentadaburkan Al-Qur'an, banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad, hati insyaallah tenang dan jiwa pun juga tenang. Mudah-mudahan ikhwan fillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pandai menjadi orang yang mentadaburkan Al-Quran. Pandai senantiasa mulutnya, hatinya, kalbunya sering bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallim. Ikhwan fillah, tayangan Ayang Dibu TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk bulan Ramadan, perbanyak beriktikaf di dalam masjid, perbanyak berzikir di dalam masjid, dan perbanyak membaca dan mentadaburkan Al-Quran, dan juga banyak bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Ayang Dibu TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ada manfaatnya dalam tayangan yang berikut ini. Mentadaburkan Al-Quran, banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Di bulan Ramadan adalah bulannya keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa orang yang banyak beretikaf di dalam masjid, barang siapa orang yang banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, barang siapa orang yang banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, maka akan Allah balas berlipat-lipat ganda pahalanya. Ikhwan fillah, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tayangan Ayang Dibu TV, yuk sama-sama kita timba ini rezeki, kita jemput ini rezeki di bulannya suci Ramadan, banyak mentadaburkan Al-Quran, bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam tayangan yang berikut ini. Saya Reza Al-Banjari, Ustadz Bruce Lee. Wajau! Mentadaburkan Al-Quran, bersolawat kepada Nabi Muhammad, insyaAllah hidup kita berkah di dunia wal akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.